Ini kemarin Gus Muhaimin bilang kalau kepada Prabowo sebagai capres, nah itu bagaimana Gerindra menanggapinya, Bang? Ya, kita kan memang sudah melakukan kerjasama untuk menghadapi Pileg maupun Pilpres dengan PKB. Nah, sehingga di acara-acara antara PKB dan Gerindra seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu dan kemarin, itu adalah hal yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak semakin serius dalam bekerja sama. Bahwa dalam ungkapan Pak Muhaimin yang menyatakan bahwa Pak Prabowo atau Pak calon presiden itu kami apresiasi, dan biasanya ucapan itu adalah doa, sehingga mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Imin itu, Pak Muhaimin, tentunya ya kita harapkan bisa terwujud demikian.